salam tadi lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih tetap belajar di rumah. Temanya masih keluargaku dan subtemanya pekerjaan atau profesi. Ini kita mau perhatikan guru cara melipat kapal. Kalau sudah jadi, tempelkan pada tempat yang tepat. Kemudian tebalkan dan bacalah tulisan di bawah ini. Aku ingin jadi nahkoda. Ada yang tahu enggak nahkoda itu siapa ya? Nahkoda itu adalah orang yang menjalankan kapal laut. Dan itu di mana ya? Berhentinya ada di pelabuhan. Nanti kita membuat kapal laut kemudian ditempel di sini. Dan Bunda akan mengajarkan cara melipat kapal laut. Bunda akan mengajari anak-anak bagaimana cara melipat kapal laut. Bahannya yang pertama adalah kertas lipat atau kertas buku biasa, dan ada lem, ada gunting, dan nanti hasilnya akan seperti ini. Caranya yang berwarna ditaruh di dalam, dilipat jadi dua persegi panjang, hasilnya akan seperti ini. Kemudian dilipat sedikit ini. Kemudian lipatannya ini digunting. Dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian yang belakang juga. Kemudian di sini dilipat. Pojok-pojoknya dilipat. Kemudian ditautkan ini, seret. Yang belakang dikancing. Seret. Kemudian hasilnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Belakangnya juga. Kemudian hasilnya seperti ini toh. Kemudian juga seperti ini toh. Kemudian ditarik. Tidak usah dipintai kalau yang punya. Seret, sama, sama, persis. Kemudian dilipat kayak tadi. Kemudian ditautkan kayak tadi. Dilipat.
bisa kemudian ditempel di buku paket. Oke, bisa kan? Pasti bisa. Wah, ada dua. Nah, anak-anak pilih yang mana? Kalau Bunda pilih yang ini saja ya, ditempel di buku tempel. Ambil lemnya. Dalam yang sisi sini ditempel. Dikasih lem. Bagus, bisa kan? Pasti bisa, semuanya anak hebat, anak jempol. Jangan pernah bilang tidak bisa kalau belum dicoba. Semuanya pasti bisa karena semua anak hebat, anak jempol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.